itu yang masih memiliki paspor WNI itu setiap saat bisa kembali ke Indonesia. Untuk yang diaspora WNI, yang ex-WNI, ada beberapa persyaratan khusus yang tadi Pak Sigit sudah jelaskan secara detail. Khusus untuk yang WNI, yang masih WNI, beberapa persyaratan umum tentunya itu tetap menjadi persyaratan utama untuk menghindari adanya apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan di Jakarta, I mean the point of entry di Indonesia-nya. Untuk itu kalau boleh saya mau share sedikit, itu dimungkinkan kan ya video, mungkin tadi sudah dicek belum bisa ya. Intinya jika Anda WNI dan ingin di Indonesia, maka ada tiga hal yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah health certificate yang menyatakan bahwa Anda dalam keadaan sehat melakukan perjalanan, kayak fit to travel dari dokter umum. Nah, untuk hal ini silakan hubungi fasilitas asuransi kesehatan Anda masing-masing, itu bisa dicek bagaimana bisa mendapatkan health certificate ini. Yang kedua dan ini yang paling penting adalah hasil PCR test. Hasil PCR test yang menyatakan Anda negatif COVID-19. Nah, untuk hal tersebut juga silakan cek fasilitas asuransi kesehatan Anda atau kami nanti bisa share mengenai lokasi PCR test atau test center di wilayah ibu dan bapak yang dengan hanya memasukkan zip code dari ibu dan bapak, nanti akan tampil list keseluruhan test center untuk PCR test COVID-19 ini yang terdekat dengan wilayah domisilinya ibu dan bapak. Itu PCR test ini harus masih berlaku pada saat ibu dan bapak masuk ke Indonesia, itu masih berlaku dalam kurun waktu 7 hari. Jadi misalnya bapak ibu tesnya tanggal 1 Juli, kemudian hasilnya keluar tanggal 5 Juli, nah itu masuk ke Indonesia dihitungan dari tanggal 5 plus 7. Jadi 7 hari PCR test itu masih berlaku pada saat ibu dan bapak masuk ke Indonesia. Dari tanggal 5 berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bapak ibu sudah harus masuk ke Indonesia sebelum tanggal 12 Juli. Jika masuknya ibu bapak pada saat tanggal 13 Juli, maka hasil PCR test ini dianggap tidak berlaku. Nah, kalau tidak berlaku, ibu dan bapak harus ikut PCR test lagi di point of entry di Indonesia. Ini agak kritikal dan agak sulit prosedurnya. Bukan tidak bisa, tapi relatif sulit di Indonesia. Karena kalau dari Los Angeles ya, bapak ibu dan bapak masih cek penerbangannya kalau dari tempat lain ya, dari Las Vegas, dari Colorado, dari Utah, Arizona, maupun dari Hawaii. Itu kalau dari Los Angeles itu misalnya beberapa penerbangan seperti ANA gitu ya, yang lewat Jepang itu ada yang beberapa penerbangan yang tibanya di Indonesia itu agak-agak mendekati tengah malam tuh. Jadi kalau tibanya sekitar jam 10, jam 11 gitu ya. Kemudian ada proses dari turun sampai pesawat sampai ke tempat pemeriksaan PCR test. Nah itu Bapak Ibu harus sudah betul dalam kurun 7 hari setesnya. Karena beberapa ini sangat ketat dan sangat kritikal Ibu dan Bapak. Karena begitu sudah lewat harinya, artinya sudah lewat 7 hari, Bapak Ibu tiba pesawatnya landing jam 11 malam, kemudian jam setengah 12, jam 12 malam lewat 1 atau lewat 5 menit, itu dianggap sudah hari ke-8. Sehingga PCR test dari Bapak Ibu dianggap sudah tidak berlaku. Jika jatuh waktunya, jatuh temponya tanggal 12. Jadi ini sangat kritikal, Bapak Ibu harus perhatikan betul mengenai waktu masuk ke Indonesia ini. Kemudian yang terakhir adalah surat keterangan perjalanan. Nah ini juga sangat dibutuhkan karena di Indonesia itu masih di Jakarta masih PSBB, diperpanjang lagi. Dan itu di Jakarta itu membutuhkan SIKM namanya, surat keterangan dari KJRI ini sangat penting untuk bisa kalau Bapak Ibu begitu keluar dari airport dan ingin misalnya ke Bandung atau ke Surabaya atau ke Manado. Biasanya airline kalau misalkan langsung ada pesawat penerbangan lanjutan juga connecting flight-nya akan menanyakan surat keterangan ini.
Nah ini prosedurnya kira-kira persyaratannya ya. Jadi begitu ibu bapak tiba di Indonesia membawa surat keterangan health certificate dan hasil PCR negatif, maka bapak ibu akan begitu tiba itu nanti akan istilahnya dibagi dua, ada belok kanan belok kiri gitu. Kalau bapak ibu sudah bawa hasil PCR test, bapak ibu akan dibelokkan ke kanan ke lokasi yang sudah membawa hasil PCR test. Terus kemudian dari situ langsung masuk ke pemeriksaan imigrasi. Imigrasi bisa langsung ambil apa luggage, bagasi, dan bisa keluar. Nah kalau ibu bapak ibu belum memiliki hasil PCR test atau hasil PCR testnya sudah tidak berlaku, begitu datang kira-kira diperiksa hasil PCR testnya sudah tidak berlaku atau tidak punya hasil PCR test, maka bapak ibu akan dibelokkan kiri istilahnya. Nanti belok kiri di situ akan ada lanjutan, nanti protokol lanjutan untuk memberikan melakukan PCR test. PCR testnya itu bisa di airport, bisa di lokasi di luar airport. Di lokasi luar airport itu ada namanya tempat fasilitas pelayanan kesehatan khusus dari pemerintah Indonesia. Itu biasanya di Wisma Atlet atau di Asrama Haji di Pondok Gede. Nah itu di situ baru akan dilakukan PCR test lagi. Nah hasil PCR testnya keluar biasanya dalam waktu antara 1 hingga 3 hari tergantung padat tidaknya orang yang melakukan tes. Nah selama menunggu hasil PCR test itu bapak ibu diharuskan di karantina atau menginap di situ atau di hotel-hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Ada 7 hotel yang sudah ditunjuk selain Asrama Haji dan Wisma Atlet. Setelah hasil tesnya nanti keluar, kalau hasil PCR tesnya negatif, bapak ibu akan bisa dipersilakan pulang dan karantina mandiri di rumah. Jika hasil PCR tesnya positif, maka bapak ibu akan dirujuk ke rumah sakit yang khusus menangani COVID. Itu prosedurnya kira-kira. Itu prosedur ini bapak ibu bisa lihat di Facebook, di website KJRI, di sosial media KJRI Los Angeles kita muat dan itu remain there, jadi Bapak Ibu bisa lihat setiap saat persyaratan WNI yang akan ke Indonesia. Di situ secara rinci akan dijelaskan bagaimana step by step-nya. Secara umum jadi protokol kesehatan ini, karena ini adalah sesuatu yang extraordinary, yang sangat luar biasa ya, ini akan selalu berubah. Jadi ibu bapak harus terus menerus berkoordinasi dengan kami dan harus terus menerus memantau website dan situs resmi baik gugus tugas di Indonesia maupun website KJRI Los Angeles dan sosial media KJRI Los Angeles, karena setiap ada perubahan kami akan langsung infokan secara berkala. Nah protokol kesehatan ini sampai saat ini sih masih seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi harus bawa PCR test negatif, dan satu lagi sebetulnya karena Jakarta masih PSBB, surat keterangan dari KJRI, dari KBRI, atau